tumam para rasa. Dia tahu selalu menang. Kau dah nak batara tua. Buang ambuan-ambuan. Buang basi-basian. Sampai kepada cahaya kehidupan, demikian besar cintamu kepada manusia, sehingga tidak engkau tidak hanya memeliharanya dengan perhatian kebapaanmu, tetapi juga berkenan menyucikannya dari dosa-dosa dengan empun cinta kasihmu, dan secara mantap membimbingnya menuju Kristus sebagai kepala, karena dalam rencanamu yang penuh belas kasih Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenamkan dalam air suci dan mati bersama Kristus akan bangkit kembali tanpa celah dan menjadi anggota-anggotanya serta mewarisi anugerah abadi.
maka kuduskanlah dengan berkatmu air ciptaanmu ini, supaya ketika dipercikan atas kami dan atas gedung gereja ini, serta atas semua perlengkapan liturgis dan simbol, serta sarana yang ada di dalamnya, menjadi tanda pembasuhan yang menyelamatkan. Olehnya kami yang telah disucikan dalam Kristus, dijadikan kenisa Roh Kudusmu. Semoga Engkau memperkenankan kami mencapai Yerusalem surgawi bersama-sama dengan semua saudara-saudari yang merayakan Kristus lagi di dalam gereja ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayangmu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yang kami hormati, kami umat stasi Santo Stefanus Rura, paroki Santo Petrus Nanggala, bersama para donatur mempersembahkan gereja ini untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Terima kasih berlimpah atas persembahan saudara-saudari sekalian. Marilah kita memohon pengudusan dari Allah untuk gereja ini dan atas kita sekalian. Ya Bapa, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah bersabda, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maka kami mohon berkatilah kursi pemimpin ini. Bukan di kau, kami menyembah di kau.
secara mengagumkan pula Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Suara Putra-Mu Sang Sabda yang berkemah dari tempat ini menuntun kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Sungguh, air itu mengual dari sebelah selatan. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya. Pilih dan kuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan. Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumah-Mu akan menghanguskan aku. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa, hari yang penuh rahmat untuk kita semua. Karena pada kesempatan hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan memuncaki atau memahkotai rangkaian perayaan atau upacara dedikasi dan peresmian gereja kita ini dengan perayaan Ekaristi. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Santo Mikael, Gabriel dan Rafael. Allah, pengurus dan pemimpin gereja-Mu, pantaslah umat-Mu kami, nama-Mu kami muliakan dengan pujian semarak. Sebab pada hari ini, dalam ritus yang meriah, umat beriman ingin mendedikasikan kepada-Mu untuk selama-lamanya rumah doa ini, tempat mereka menyembah Engkau dengan hikmat, tempat mereka dididik dengan sabda-Mu dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini menggambarkan misteri gereja yang disucikan oleh Kristus dengan darah-Nya untuk menjadi mempelai mulia bagi-Nya sebagai perawan yang istimewa karena keutuhan iman, sebagai ibu yang subur karena kekuatan roh.
supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah biarlah darah-Mu, darah perjanjian baru dan milik kami, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Santo Stefanus, pelindung stasi ini, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuadan, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Santapan suci yang telah kami sambut, supaya di dalam bait-Mu yang suci ini kami terus-menerus menyembah Engkau dan bersukacita di hadapan-Mu bersama semua orang kudus. Semoga berkat kekuatan santapan suci ini kami setia melangkah menuju keselamatan abadi di bawah perlindungan para malaikat agung-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kegembiraan dan kebahagiaan ini bagi kami umat di Stasi Lurah, perkenankan kami panitia mewakili seluruh umat di stasi ini mengucapkan limpah terima kasih banyak kepada Bapak Pastor Fikir Baturaja yang telah mempersembahkan misa syukur dedikasi gereja Santo Stefanus Lurah pada hari ini, pada hari pesta malaikat pelindung. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Pastor Paroki Santo Petrus Nanggala, Pastor Sakaria Indrawijaya, Pastor Paroki Giovanni Supiran, Pastor Asidiono Ada yang telah lama bersama-sama dengan kami mempersiapkan ini sehingga boleh kita rayakan bersama pada hari ini. Semogalah Tuhan langit dan bumi yang hari ini menghimpun saudara-saudari untuk mendedikasikan rumah ini melimpahi saudara-saudari dengan berkat surgawi. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.